rekan-rekan sekalian, penyidikan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Dari penyidikan tersebut kemudian dikumpulkanlah alat bukti. Alat bukti ada tiga setidaknya. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, bukti dokumen dan surat, dan yang terakhir keterangan tersangka nantinya. Dari proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi tersebut, baik ahli maupun juga dokumen, akhirnya penyidik tadi baru pagi, tadi pagi melaksanakan gelar perkara. Yang di dalam gelar perkara itu ditetapkan tiga orang tersangka untuk pasal 359. Untuk pasal 359. Sedangkan untuk pasal 187 dan atau pasal 188 KUHP masih dibutuhkan alat bukti lain. Sehingga tersangka yang diumumkan hari ini adalah tersangka yang memenuhi unsur pasal 359 berdasarkan alat bukti. Sedangkan pasal 187-188 nya penyidik dalam gelar perkara masih memutuskan untuk pemenuhan alat bukti lainnya. Insya Allah dalam minggu ini semuanya bisa kita selesaikan. Rekan-rekan sekalian, kalau pasal 359 objeknya akibat material yang ditimbulkannya adalah meninggalnya seseorang. Sedangkan pasal 187, pasal 188 objeknya penyebab kebakaran. Ini perlu dipahami rekan-rekan ya. Objeknya adalah 359 mengakibatkan meninggalnya seseorang. 359 meninggalnya seseorang itu disebabkan karena diduga adanya kealpaan. Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara tadi pagi, itu ada sementara ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yang semuanya adalah petugas dari lapas. Sedangkan bentuk kealpaannya mungkin nanti tidak kita uraikan secara khusus karena ini merupakan materi daripada penyidikan. Kenapa yang bersangkutan seperti itu? Kemudian dari pemeriksaan ahli kita sudah dapat disimpulkan perkiraan waktu terjadinya kebakaran. Kita melakukan pemeriksaan ahli dari dua perguruan tinggi, yang pertama dari IPB dan yang kedua dari Universitas Indonesia, tentang ahli kebakaran. Kenapa ahli kebakaran ini dibutuhkan? Untuk menentukan sumber api dan perkiraan waktu kapan itu kebakaran. Yang kedua, hal ini dikaitkan, kalau sudah tahu waktunya, sudah tahu penyebab kebakarannya, kemudian kenapa orang itu meninggal dunia dikarenakan tidak keluar dan lain sebagainya, karena dalam kondisi tertentu, dikaitkan dengan SOP yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas lapas. Kira-kira itu gambarannya tentang pelaksanaan gelar perkara untuk hari ini.